Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Jadi bersyukur kita kepada Allah Taala kerana kita bertemu lagi dalam rancangan Mengilahi TV Show episod 2. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah merasai kemanisan Islam. Pada saya kita penting sebenarnya untuk kita merasai kemanisan Islam itu sendiri. Cuma persoalannya kadang-kadang kita ni dah Islam tapi kita sendiri tak rasa kemanisan Islam. Jadi persoalannya kenapa kita tak dapat rasa kemanisan Islam itu sendiri? Jadi satu persoalan yang timbul, bagaimana nak merasai kemanisan Islam? Jadi di sinilah saya buat satu analogi. Kita katalah kemanisan Islam tu macam manisnya orange lah. Semestinya lah kemanisan Islam tu tak dapat compare lah dengan, bukan, kemanisan orange ni lah yang tak dapat compare dengan kemanisan Islam. Tapi ni sekadar analogi . Jadi orange manis lah. Izinkan saya minum. Bismillah. Manis lah. Okay. Jadi Islam ni dia manis macam manisnya jus orange ni lah. Kita rasa manis, sedap, puas. Dan manis ni menyebabkan kita nak cerita ke mana jus orange jadi manis lah. Macam tu. Tapi apa yang akan menyebabkan manis orange ni terganggu? Ni saya tunjuk satu . Apabila kita nak minum jus orange, tetapi pada masa yang sama kita campur suatu benda yang lain. Okay, tengok apa ni saya ada ni. Nescafe. Saya ambil punya sebuah nak habis . Ya Allah. Campur lah . Aku ambil dua sudu bagi mantap sikit. Tiga lah. Tak payah sudu lah. Siap gaul lagi. Tengok. Warna orin pun berubah. Okay. Apa akan jadi pada rasa dia? Kita jangan cakap lah pandai. Kita rasa betul-betul. Bismillah. Rasa dia macam tu lah. Orin campur benda pahit kan. Benda manis pun benda pahit. Ancok lah rasa dia. Nak cerita ke kawan pun malu kan. Cakap, jom minum air ni. Mustahil. Jadi manis orange ni kita ganggu lah apabila kita letak benda yang macam ni. Okay. Jadi kemanisan Islam tu sebenarnya dia terganggu apabila kita masukkan unsur-unsur jahiliah di dalam Islam itu sendiri. Pendek kata, kita tidak mengambil Islam secara total . Menyebabkan hilang ni kemanisan Islam itu dalam kehidupan kita. Jangan cakap pasal kemanisan, rupa Islam tu sendiri akan berubah. Jadi kita nampak warna dia pun berubah . Mak rasa dia masih ada lagi. Jadi kalau kita nampak para sahabat dahulu, mereka ni merasai kemanisan Islam kerana mereka ni mengambil Islam secara total. Lihatlah Allah SWT menyatakan bahawa mereka ni kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa? Kerana mereka mengambil Islam secara total dan mereka meninggalkan jahiliah secara total. Dan kalau kita nampak, mereka merasai kemanisan Islam ini sendiri sehingga mereka mampu merentas dunia untuk menyebarkan Islam sendiri. Manis Islam tu terasa sampai ke pangkal hati mereka. Tapi kita bagaimana? Malah kadang-kadang ada orang Islam yang mempersoalkan Islam itu sendiri dan sebagainya. Kenapa sebenarnya? Kerana Islam kita adalah Islam yang telah dicampur dengan perkara lain. Marilah kita lihat balik pada diri kita. Adakah kita sebenarnya telah mengambil Islam secara total, mengambil Islam yang betul dan tidak mencampurkannya dengan benda-benda yang lain? Kerana Islam itu yang dicampurkan benda-benda lain, memang kita tak akan dapat rasa. Dan kita sendiri tak rasa nak sebarkan ke apa ke. Tidak. Tidak dan tidak. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Ambillah Islam secara total dan jangan sesekali ikut langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Surah Al-Baqarah ayat 207. Moga-moga perkongsian ini memberikan manfaat kepada kita dan memberikan kesan yang mendalamlah. Jangan campur orange dengan kopi. Okey.
InsyaAllah. Aku kali ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bertemu dalam episod yang akan datang. InsyaAllah.